balik lagi di channel aku, Mother Latte. Oke, di video kali ini aku mau nge-review barang. Barang yang mau aku review ini yaitu lightsticknya Blackpink. Kemarin baru aja kan yang diadain sama Shopee flash-nya itu. Nah, aku beli salah satu brandnya YG itu. Jadi mereka ini ngadain flash untuk bagi-bagi tiket Orange. Bukan bagi sih, jadi kita harus beli produk, dan nanti kalau di produk itu nanti kita dapat satu tiket acaranya Shopee yang bintang tamunya itu Blackpink. Jadi kemarin aku mumpung harganya murah, jadi aku ikut beli. Nah, soalnya kalau harga normalnya ini lumayan mahal ya, dari harga 899.000 dan flash sale kemarin itu jadi 499.000. Makanya itu karena murah, aku ikut beli. Dan ini dia barangnya. Boxnya lumayan gede dah. Dan ini tuh pengirimannya benar-benar nggak lewat dari 24 jam ya pengiriman Shopee-nya itu. Dan aku tuh baru order kemarin malam jam 9 pas udah mau tutup flash sale-nya itu. Jadi itu aku baru order jam 9 lewat dikit itu aku langsung bayar transfer. Nah, habis itu langsung lah dikasih konfirmasi segala macam di akun Shopee aku. Dan ternyata tadi ini tuh diantar sekitar jam 2 sama kurirnya Shopee. Jadi benar-benar gak lewat dari 24 jam sesuai yang mereka kasih tahu ya untuk pengirimannya itu 24 hours. Dan ini dia kotaknya. Lumayan rapi sih kotaknya ini, dan barangnya di dalam tuh kayaknya rapet banget ya. Soalnya ini aku goyang-goyangin tuh gak ada bunyi etek-etek-etek atau agak-agak pelonggaran gitu. Jadi kayaknya mungkin di bubble wrap juga sih di dalam. So, kita buka. Beli ini tuh karena jujur aja aku juga pengen nonton yang Blackpink itu, dan jarang-jarang kan Blackpink datang ke Indonesia sebagai bintang tamu dari acara itu. Dan emang sih dalam waktu dekat ini juga Blackpink bakal ngadain konser world tournya, dan di Indonesia mereka untuk jadwal tournya itu di tanggal 20 Januari di 2019 nanti ya. Jadi nanti aku jadi nonton dua kali. Oh iya, bener guys, ini tuh ternyata ya bener-bener rapih banget ini. Ternyata sama mereka dikasih ini kan kemarin kan ada jedahnya gini nih, tapi sama mereka tuh dikasih plastik ini tuh, jadi biar barangnya itu nggak gondal-gandul sana sini gitu loh. Jadi barangnya tuh nggak gondal-gandul atau goyang-goyang di dalam. Jadi mereka ngasih kayak buat apa ya, alas yang ngebuat barangnya itu jadi padat di dalam kotak ini gitu. Nih, gila, packingnya Shopee benar-benar acungin jempol lah. Kalau penilaian aku dari 10 itu penilaian aku 9. Dan ternyata nggak cuma di bawahnya gini doang tadi ya barangnya, dan ternyata tuh di bagian dalamnya tuh juga ada guys, tuh ada ganjilannya juga. Jadi emang benar-benar biar aman lah lipstick aku. Dan selain dikasih ganjilan ini nih, ada dua nih, jadi di sisi bawah sama di sisi belakangnya itu. Jadi gini, tadi itu posisi di dalam tuh seperti ini, terus barang aku itu tuh sumpah, terus ditambah lagi ini dipakein bubble wrapnya ya, dipakein dari juga. Jadi benar-benar aman kotak aku, benar-benar nggak ada lecet sedikit pun. Dari review-review yang di aplikasi Shopee itu aku lihat, ada yang bilang barangnya penyok, boxnya penyok gitu, box ini ya lightsticknya ini. Tapi ini benar-benar semuanya awet, wet. Nih. Walaupun dibilang bubble wrap-nya itu nggak yang full
sampai sini-sininya juga ya tadi. Jadi cuma ketutup gini doang tadi. Tapi ini benar-benar box yang aku terima, box lightsticknya ini benar-benar utuh tanpa penyok. Ini dia. Bahasa Korea semua guys, nggak ngerti artinya. Ngerti nggak bahasanya? Langsung aja. Sumpah ini benar-benar aku suka banget ini. Dari segi pengiriman, kurirnya baik banget. Mengantarin sana sini yang harusnya diantarin ke rumahku, tapi karena nggak ada orang di rumah, akhirnya dia mau dong ngantarin ke tempat kerjaku. Karena dia emang harus 24 nyampe, 24 sebelum 24 jam nyampe. Dan my lightstick ya, ini dia alat tempurnya. Oke, kita buka plastiknya. Jajan, keren banget ya. Pang. Dan ternyata di dalamnya ini selain lightsticknya ada juga ada strap holdernya tulisan Blackpink, yo Blackpink in your area. Lumayan guys, mari kita pasang dulu. Tapi ini kayaknya harus pakai baterai dan aku kayaknya nggak punya baterainya deh. Pasang baterainya nih, jadi yang bagian bawahnya diputar. Wow, baterainya yang versi kecil guys, aku nggak punya. Oke, selain jadi ini tuh selain tempat baterai nih, tempat baterainya di sini di bagian bawah. Oke, ini tuh butuh baterai A3 tuh yang kecil, baterai A3 yang kecil butuh 2, jadi dimasukin. Dan di sini ada tulisannya Blackpink. Nih tulisannya Blackpink di sini. Dan ini tuh tombol. Ini tuh sebenarnya tombol on off-nya kali ya, tombol on off-nya di sini. Tapi ini karena belum aku pasang baterai, jadi dia nggak bisa nyala. Ini harusnya ada bunyi kik, tapi kok nggak bunyi ya? Oh, karena belum ada baterainya kali ya. Dan ini tuh di bagian atas turn on. Oh, jadi biar dia bisa bunyi kik gitu, jadi di bagian atasnya ini keren nggak sih, jelas-jelasin. Jadi di bagian atasnya ini tuh ada tulisan sound on off. Oh, jadi ini tuh diputar sebenarnya. Tapi mungkin harus diisi. Wah, bisa tanpa baterai. Ah, ini dia bunyi kikik yang aku maksud tuh ini. Oke. Official aku. Dan aku gak tahu ya, mungkin aku rasa di luar-luar tuh belum ada unofficial untuk plastiknya Blackpink menurut aku, karena kayaknya di Indonesia kayaknya belum produksi ya. Aku gak tahu kalau di Cina tuh udah produksi plastiknya itu. Dan ini di sini gak ada tulisan made in mana sih. Mungkin ini emang real made in Korea ya, karena ini emang asli dari Korea, dari store-nya YG di Shopee aku belinya. Dan aku rasa untuk plastik Blackpink emang belum ada yang unofficialnya.
emang semuanya pasti yang dijual tuh official dan langsung dari Korea. Jadi buat teman-teman semua kalau mau beli, mumpung lagi ada stok di YG-nya, di official YG Shopee, jadi buruan buat teman-teman yang pengen beli slice stick official Blackpink juga bisa langsung order di Shopee, di cari accountnya YG official. Nah di situ kalian bisa order puff karetnya Blackpink ini nih. Puff karet Blackpinknya ini nih bener-bener empuk banget, nggak kaku, nggak keras, enak banget sumpah nih. Enak banget guys itu. Aku jadi gemas sendiri coba. Oke, aku karena pengen coba nyalain dia, aku bakal nyari baterai dulu ya. Ntar aku balik lagi. Yups. Sekarang gua udah ada baterai. Baterainya itu A3. Ini adanya baterai ABC doang nih. A3 yang kecil-kecil ini. Sekarang kita pasang di lightstick-nya. Hati-hati ya teman-teman, soalnya ininya yang si gagang baterai ini nih. Nih yang ini nih, yang ujung ini ringkih banget ini. Seru banget dengan nonton Blackpink pakai lipstick ini. Lengkap lah nanti untuk nonton Blackpink dengan adanya lipstick ini. Thank you Shopee. Nah, dihemat-hemat ya baterainya. Gak usah dinyalain terus. Terhabis baterainya. Masih mau dipakai buat 19 November dan 20 Januari. Oke teman-teman, itu aja review aku tentang lipstick ini. So buat kalian yang pengen juga bisa langsung ke Shopee, buka Shopee kalian dan cari YG official dan kalian bisa beli ini. Oke? So jangan lupa kalau emang kalian senang sama video aku, kalau emang kalian suka dan kalau emang kalian terhibur juga, jangan lupa di like ya, di like, jangan unlike, oke? Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih, bye bye. Nantikan video aku pas tanggal 19 November nanti juga aku bakal buat vlog, oke? So bye.